Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Afadhil Ustaz Syaibah selaku imam dan khatib kita pada hari ini, sidang jemaah tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bersama dalam salat Jumaat minggu pertama bulan Syawal. Kami bagi pihak ahli tak kuasa surau bersama Tuan Pengerusi mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya bagi pihak surau mengalung-alungkan tuan-tuan. Alhamdulillah kita dah selamat pengabas Ramadan. Kami bagi pihak pengusaha berharap madrasah Ramadan akan membawa impak pada kita penuhlah surau ini pada masa-masa akan datang. Saya berharap alhamdulillah pada tahun ini masyarakat di Syed 10 Ramadan akhir, tahniah kami ucapkan daripada pentadbiran kerana dapat memenuhi surau di 10 Ramadan terakhir, dan kami berharap didapat dibawa ke sekarang dan hingga akhir hayat kita insya-Allah. Sama-samalah kita memenuhi salat berjemaah di surau ini, semoga mendapat rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائد كما قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم Sidang para jemaat yang dirahmati, dimulia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya, yakni dengan melaksanakan segala titah perintah Allah. Dalam masa yang sama juga, kita berazam dan bernekad untuk meninggalkan segala tegahan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, insya-Allah kita akan memperolehi kejayaan kehidupan di dunia, apatah lagi kehidupan kita selepas daripada kematian. Pada hari ini insya-Allah khatib akan membicarakan dengan para jemaah khutbah yang bertajuk amaran jangan kembali buat maksiat selepas daripada Ramadan. Itulah tajuk yang akan disampaikan oleh khatib pada hari ini. Sidang para jemaat yang dirahmati oleh Allah pada hari Sayyidul Ayyam. Sesungguhnya Ramadan yang kita tunaikan dan pada bulan yang lepas yang telah pergi meninggalkan kita. Kita berazam untuk kita tidak cuah dan lalai dengan ataupun di bulan Syawal ini. Oleh itu, janganlah kita berubah ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemaksiatan sebab daripada keadaan tempat. Janganlah kita, maka kita lepas ketika ini. Lupakah kita di dalam bulan Ramadan yang lepas yang mana kita doa pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu doa kita mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala supaya dijauhkan daripada azab kubur seperti mana yang selalu kita baca di dalam bulan Ramadan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sa'awannar. Ini di antara doa yang kita selalu baca di bulan Ramadan, apatah lagi ketika duduk di 10 terakhir Ramadan. Maka dengan sebab itu, di bulan Syawal ini, apabila kita maka tidak semena-mena ataupun semestinya kita berdoakan dengan doa yang pernah kita minta dengan Allah ketika mana berada di bulan Ramadan yang lalu. Begitu juga di bulan Ramadan, antara amalan yang kita amalkan yakni melaksanakan ataupun memperbanyakkan amalan solat sunat yang mana solat sunat tersebut didirikan juga secara berjamaah yang disebut sebagai solat sunat tarawih dan witir. Apakah kita sudah lupa di dalam bulan Ramadan juga kita didatangi dan kita diajar untuk memperbanyakkan bertilawatul Quran yang antaranya dengan program tadarus dan sebagainya. Maka di bulan Syawal ini, apabila berlalunya Ramadan, bahawa dalam keadaan sedemikian, janganlah kita menggunakan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya mata, di antaranya juga telinga, dan perut kita yang dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, digunakan dengan sewenang-wenangnya. Kerana bulan Ramadan, kita menjaga mata, menjaga telinga, menjaga perut
Semua itu kita pelihara di dalam bulan Ramadan. Apabila kedatangan ataupun masuknya Syawal, seolah-olah kita merdeka, seolah-olah kita bebas apa sahaja yang kita buat, sedangkan kita lupa terbiah Ramadan itu masih dalam keadaan panas-panas lagi dan dalam keadaan bau sahaja pergi seminggu yang lalu meninggalkan kita. Ini adalah di antara perkara yang perlu kita mengambil pengajaran dan mengambil berat para jemaah sekalian. Janganlah sampai kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah sampai kita lupa dengan nikmat itu sebenarnya ujian. Di antaranya pada hari ini berada bulan Syawal, ramai di kalangan kita berada dalam keadaan seolah-olah mereka berbuat apa sahaja mengikut hawa nafsu. Sedangkan mereka lupa di bulan Ramadan yang lalu kita dapat mengekal hawa nafsu. Kita dapat menyekal hawa nafsu daripada menguasai diri kita. Kita dapat menghapuskan segala keinginan. Kita dapat membendung daripada bercakap perkara-perkara yang lalai. Kita dapat menjaga mata dan telinga kita melihat dan mendengar daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Larang perkara yang kita dengar. Maksudnya, wal iazubillah, termasuk juga telinga kita mendengar di antara percakapan-percakapan dan begitu juga ubatan. Sepatutnya para jemaah sekalian, sesi ziarah menziarahi Ramadhan Syawal ini bukan hanya bercakap perihal orang lain, akan tetapi kita membicarakan tentang bagaimana mewujudkan suasana harmoni. Bukan kita nak menapikan semangat supaya berlakunya hubungan persaudaraan itu makin rendah, akan tetapi kita nak menyemangatkan lagi hubungan silaturahim. Maka kita perlu jaga di antaranya ialah mulut waktu kita berbicara. Begitu juga apabila kita mendengar perbicaraan yang tidak baik, maka kita mesti mengambil satu keputusan dan kita mengambil satu sifat untuk menegur dengan cara yang berhemah dan berhikmah, supaya memastikan hubungan ataupun ziarah-muziarah itu dalam keadaan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara tarbiyah Ramadan yang mengajar kita bukan sekadar menekan hawa nafsu, menjaga kita, mengajar kita bukan sekadar tidak bercakap benda yang lalai dan larut, akan tetapi dia mengajar kita mendidik hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang senantiasa berada dalam keadaan mengingati Allah, sama ada dengan kita memperbanyakkan zikrullah, sama ada kita memperbanyakkan tilawatul Quran. Maka berada di bulan Syawal ini, didiklah hati kita para jemaah sekalian supaya menjadi hati yang bersih juga seperti mana Ramadan. Berprasangka baiklah kita di bulan Syawal. Jangan hanya sekadar bulan Ramadan sahaja kita bersangka baik, tetapi bulan Syawal ini ialah mesti bersangka baik kerana kita diterbiah oleh Allah di bulan Ramadan. Sebulan yang lalu adalah cukup-cukup besar terbiah tersebut, yang mana tidak ada pada umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memberi gambaran kepada kita betapa Ramadan yang lepas bukan sekadar menekan hawa nafsu untuk tidak makan, akan tetapi dia juga mengajar kita untuk membersihkan hati-hati kita supaya hati-hati kita berada dalam keadaan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang para Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada di bulan Syawal kita menjaga daripada makan dan segalanya, jangan lupa juga tuan-tuan sidang para jemaah sekalian, bulan Syawal bukanlah bulan untuk kita membalas ataupun untuk kita mengauk semula nafsu-nafsu kita yang telah dihalang oleh Allah pada bulan Ramadan dengan sebab kita tidak boleh makan dan tak boleh minum di siang hari. Janganlah kita mengambil sifat untuk kita terus tidak mengambil indah tentang keadaan yang sebenarnya dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita para jemaah sekalian, di bulan Syawal ini ada satu dan kelebihan, ada keistimewaan, ada kemuliaan yang disebut dengan yakni puasa 6 pada bulan Syawal. Justru
Jangan kita lupa, jangan kita dilalaikan, jangan kita seronok dengan makanan-makanan juadah yang dihidangkan. Akan tetapi kita kena ingat, di sana juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah, di dalam Al-Quran, di dalam suratul A'raf ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya, dan makan dan minumlah, janganlah kamu berlebih-lebihan, janganlah kamu melampau batasan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada golongan yang melampau dan berlebih-lebihan. Inilah di antara larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan penyediaan juadah makanan, janganlah sampai kepada membazir, kerana kita diajar dengan bulan Ramadan untuk tidak membazir. Kita diterbiah oleh Allah di bulan Ramadan, kita boleh berbuka puasa dengan satu lauk dan satu air. Dengan satu lauk, satu air, kita boleh berbuka, kita dapat menekan hawa nafsu, kita dapat mentarbiah diri kita, dan kita dapat menerima rezeki dengan keadaan yang baik. Akan tetapi malangnya, apabila masuknya Syawal, kita tidak boleh lagi menerima makanan satu nasi, satu lauk, satu air. Bahkan kita dalam keadaan ingin mengikut hawa nafsu sampai berlebih-lebihan, sampai dalam keadaan berlaku pembaziran. Justeru khatib ingin ingatkan kepada para jemaah sekalian, sebagai tuan rumah dan tetamu, hidanglah makanan dalam keadaan bersederhana, jangan sampai berlaku pembaziran. Kerana di sana masih ramai di kalangan sahabat kita yang masih susah dan masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita toleh sedikit bagaimana negara-negara Islam yang diuji hari ini. Mereka susah, tuan-tuan sidang para jemaah sekalian. Mereka yang berada di satu Syawal dengan satu makanan sahaja, mereka berada dengan satu Syawal dengan satu minuman sahaja. Kalau nak dibanding dengan kita hari ini, tuan-tuan, masuknya satu Syawal, masuk berlabuhnya Ramadan, kita sudah berada dalam seumpama yang disebut dengan pesta makanan di negara kita. Bahkan di dalam rumah kita itu seumpama minimarket, tuan-tuan, dipenuhi dengan kuih, lauk dan sebagainya. Apakah kita lupa, tuan-tuan, Ramadan mentarbiah kita, Ramadan mengajar kita, bukan untuk mengikut hawa nafsu dengan mengisi makanan yang berlebih-lebihan. Akan tetapi ia mengajar supaya kita bersederhana dalam keadaan kita meletakkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan pada kali ini, lakulah amalan yang paling terbaik. Jangan sampai membazir, jangan sampai kita mendapat celaan Allah Subhanahu wa taala, kerana perbuatan membazir itu di antara perbuatan yang dikeji oleh Allah, kerana membazir itu di antara saudara iblis dan syaitan, wal iazubillah. Sidang para jemaah sekalian, di dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-yawma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada waktu itu kami meteraikan mulut mereka sejurus dan memberi peluang kepada tangan-tangan mereka, yakni memberitahu kami kesalahan masing-masing, dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka usahakan ketika mana mereka berada atas dunia. Ini memberi gambaran pada kita, kata rahimakumullah, semua anugerah Allah ini menjadi saksi dan menjadi ia sebagai hakim di hadapan Allah. Bagi kita pada hari ini berada pada satu Syawal, bukan semestinya ataupun bukan segalanya untuk kita berada dalam keadaan bermegah-megah. Bukan untuk kita memastikan seluruhnya menjadi halal dan tidak mengambil kira tentang dosa pahala, tidak. Tetapi Syawal ini adalah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala bagi memastikan supaya anugerah ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Maka kita pastikan kita menjaga segala apa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan yang mendapat keampunan, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang benar-benar mentaati perintah Allah. Sebagai penutup pada tengah hari ini, para jemaah sekalian, jangan kita, amaran bagi kita, jangan kembali kepada maksiat selepas Ramadan. Jangan kita juga mengambil mudah tentang kefarduan solat.
pesan hati kepada para jemaah sekalian, permohonan hati kepada para jemaah sekalian. Berbetulan pada hari ini kita berada pada Jumaat yang pertama bulan Syawal. Tanamkan satu keazaman. InsyaAllah kesan tarbiyah Ramadan, doa di bulan Ramadan masih dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita dan menerima. Jangan kita hancurkan segala dosa apa di amalan kita. Jangan kita biarkan amalan-amalan Ramadan yang berlalu, yang telah kita laksanakan itu dalam keadaan seperti mana? Seperti mana dalam keadaan menjirus air di atas gaun keladi, tuan-tuan. Seumpama tidak ada kesan apa-apa. Tetapi pastikan pada hari ini, jagalah beberapa amalan. Yang pertama, khatiblah pesan kepada para jemaah, jagalah lima waktu solat berjemaah. Kerana ini kekuatan umat, terutamanya umat Nabi SAW. Yang kedua, dirikan ia secara berjemaah. Walaupun tuan berada di mana sekalipun, sama ada di masjid, di surau, di madrasah ataupun musallah, carilah tempat berjemaah. Dan yang ketiga, lazimilah hadir ke majlis ilmu. Kerana bulan Ramadan, sudah pasti di kawasan kita, khususnya di kawasan Shah Alam ini, dalam keadaan syarat dengan majlis ilmu. Maka dengan tiga ini, maksudnya Syawal dan mana-mana bulan, istiqamah. Dan manakala yang terakhir pesanan Ustaz, teruskan menginfak dan derma. Jangan kita berkira-kira, kerana Ramadan kita boleh infak dan derma, kenapa bulan lain kita tidak boleh? Jangan kita jadi alasan kerana ganjarannya banyak dan itu ganjaran yang terbaik, tetapi melazimi itu lebih baik. Kata Nabi dalam satu hadis, ahabbul a'mal ilallahi azza wa jalla adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah Ta'ala cintai di kalangan hamba-Nya adalah berbentuk adwamuha, yakni istiqamah, konsisten, wa in qalla, walaupun nilainya sedikit. Ini di antara amalan tarbiyah Ramadan. Justru di bulan Syawal dan bulan yang seterusnya, lazimi apa yang khatib sampaikan. Mudah-mudahan doa yang kita doa pada Ramadan yang lalu, wa na'udzubika minas sakhati wan nar, akan menjadi kenyataan, akan menjadi realiti. Sewaktu selepas daripada kita mati, kita dihadapkan di hadapan Allah, insya-Allah kita akan dapat pembebasan daripada api neraka Allah, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam keadaan kerugian, melainkan orang-orang beriman dan beramal soleh, dan mereka juga berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim. Aquli qouli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang para jemaah sekalian, bersepenuh berada pada hari Sayyidul Ayyam, khatib mengajak tuan-tuan, marilah sama-sama kita memperbanyakkan salam dan selawat kepada kekasih kita Nabi SAW.
Nabi SAW telah bersabda dalam satu hadis, man salla alayya marratan sallallahu alaihi ashara. Barang siapa berselawat ke atasku dengan satu selawat, Allah dan para malaikatnya berselawat dengan 10 kali selawat. Ini di antara gandaan kelebihan kita berselawat kepada Rasul junior kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita biasalah melazimi untuk kita terus berselawat dan terus istiqamah dengan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba. اللهم في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور دوار جمود سلانغور يا الله يا Tuhan kami ampunilah dosa para jemaah kami. Apunilah dosa tuanku kami, ya Allah. Jadikan sebaik-baik kehidupan sultan dan raja kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada tengah hari ini, ya Allah, keapunilah dosa, kau berilah kebaikan kepada penyumbang, ya Allah. Ya banyak membantu rumahmu ini, ya Allah. Ya dapat memberi kebaikan pada kami, umat ini, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur penyumbang dan puwakaf ini, ya Allah. Kerana mereka ini sebaik-baik penyumbang di sisimu, ya Allah. Jadikan sedekahnya sedekah jariah, ya Allah. Mudah-mudahan berkekalan, ya Allah. Mudah-mudahan saham akhirat ini selantiasa mereka dapat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada ahli yang kuasa mengurus tadbir surat ini, ya Allah, supaya mereka tabah dengan ujian, ya Allah, supaya sifat sabar mereka tinggi, ya Allah. Mudah-mudahan mereka cekal dengan ujian, ya Allah. Mudah-mudahan mereka mendapat ganjaran mulia di sisimu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan pada para jemaah kami supaya menghidupkan lima waktu berjemaah, ya Allah. Menghidupkan lima waktu, ya Allah, berjemaah. Menghidupkan lima waktu berjemaah, ya Allah. Senantiasa bertilawatul Quran, ya Allah. Senantiasa menghadiri majlis ilmu, ya Allah. Kerana ini di antara amanah yang paling mulia di sisimu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah sibuk kami dengan dunia sampai kami lupa dengan akhirat, ya Allah. Jadikan kami golongan yang bijak dan cerdik di sisimu, ya Allah, yang berbekalkan amanah yang ada keuntungan selepas kematian, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersempena pada bulan Syawal ini, ya Allah. Jadikan bulan ini sebagai bulan untuk kami menghubungkan silaturahim, ya Allah. Jika ada di antara para jemaah kami ini, ya Allah, yang jauh hubungan dengan ibu dan ayah, maka kembali mereka, ya Allah. Maka lembutkan hati mereka untuk kembali ke pangkuan ibu dan ayahnya, ya Allah. Jangan jadikan hati anak-anak ini yang keras, ya Allah, sehingga mereka lupa tanggungjawab mereka dengan ibu dan ayah, ya Allah. Jangan jadikan alasan isteri sebagai penyebab mereka tidak menghubungkan hubungan dengan ibu dan ayah, ya Allah. Kerana ada di antara kami diuji sedemikian, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan ibu dan ayah kami sebaik-baik kehidupan, ya Allah. Kau panjangkan umurnya, ya Allah. Kau berilah kesihatan yang baik, ya Allah. Kau jangan jadikan penyakit ke atasnya yang melampau, ya Allah. Kau berikanlah, ya Allah, mudah-mudahan mereka hidup dalam keadaan diberkati olehmu, ya Allah. Sekiranya mereka yang telah kembali padamu, ya Allah, kami sedar ada di kalangan kami ibu dan ayah yang telah kembali padamu, ya Allah, yang berada di alam barzah ketika ini, ya Allah. Mereka keseorangan, ya Allah. Mereka dalam keadaan sunyi, ya Allah. Kau hantarkanlah, ya Allah, doa ini, ya Allah. Kau hantar amalan yang baik ini kepada ibu dan ayah kami ini, ya Allah. Kau jangan hantarkan amalan yang tidak baik pada mereka, ya Allah. Kau jangan sabitkan amalan jahat kami dengan ibu dan ayah kami ini, ya Allah. Kerana kami bimbang, ya Allah, kuburnya sempit dengan sebab amalan kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami rindu dengan penuhkan ibu dan ayah kami pada satu Syawal masa mereka hidup dulu, ya Allah. Tetapi pada hari ini mereka tidak bersama dengan kami, ya Allah. Kami hanya mampu menadah tangan sahaja, ya Allah. Istajib doa, ya Allah. Terimakanlah doa kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, temukan ibu dan ayah kami dalam syurga nanti, ya Allah. Kami rindu dengannya. Ayah kami ini, ya Allah, berpenat lelah mencari rezeki, membesarkan kami, mencari nafkah, ya Allah. Sampai mereka berpenat lelah, sampai mereka tidak mengenal arti kepenatan, ya Allah. Pada hari ini mereka berhak dalam kubur, ya Allah. Hanya kami mampu mengatakan doa, ya Allah. Ya Allah, berilah kebaikan bagi ayah kami ini, ya Allah.
Kami benar-benar rindu dengan ibu dan ayah kami, ya Allah. Hanya mampu kami menadah tangan dan berdoa saja, ya Allah. Biar Allah lembutkan hati anak-anak ini, ya Allah. Jangan keraskan mereka dengan sebab cintakan dunia, ya Allah. Jangan keraskan dengan mereka dengan jawatan dan pangkat kekayaan, ya Allah. Kami sedar, ya Allah. Kami hidup di akhir zaman dipenuhi dengan ujian pada ketika ini, ya Allah. Jangan jadikan alasan untuk kami lupa kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, setelah beri hidayah pada kami, jangan pesongkan hidayah ini, ya Allah. Berilah ketetapan, kekuatan untuk kami berpegang dengan hidayah yang baik ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'aziz yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu fadli yu'tikum. La zikrullahu akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.